Hello everyone, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Farida. So, saya harap anak-anak murid di sana dan juga para pendengar berada dalam keadaan sihat sejahtera. Untuk video kali ini, Cikgu nak berkongsi berkaitan dengan keyakinan diri. Kita nak lihat apa itu keyakinan diri. Kemudian kita nak tengok juga apa kesannya kalau kita memiliki keyakinan diri yang rendah dan 10 tips untuk meningkatkan keyakinan diri. So, apa tunggu lagi? Stay tuned! Memiliki keyakinan diri yang rendah ini normal bagi setiap manusia. Tetapi menjadi tidak normal apabila kita memiliki keyakinan diri yang rendah ini sepanjang masa secara berterusan. Baiklah, sebelum kita pergi kepada 10 tips untuk meningkatkan keyakinan diri, kita lihat dahulu apa yang dikatakan keyakinan diri. Keyakinan diri ini merujuk kepada bagaimana seseorang ini berfikir tentang diri dia. Okey, hasil daripada pemikiran tersebut akan membantunya berperanan dan memainkan tanggungjawab dalam kehidupan seharian. Contoh, tanggungjawab sebagai seorang anak, tanggungjawab sebagai seorang ahli keluarga, tanggungjawab sebagai seorang rakan, tanggungjawab sebagai murid. Okay, memiliki keyakinan diri ini sangat penting kerana dia dapat membantu kita membuat pilihan-pilihan yang positif dan pilihan yang terbaik buat diri sendiri. Yang kedua, kita berani menjadi diri sendiri. Yang ketiga, kita dapat membina hubungan persekitaran yang lebih baik. Dan yang keempat, kita berani untuk mencuba situasi yang sukar. 87% mangsa buli memiliki harga diri yang rendah dan kurang keyakinan diri. Seterusnya, memiliki perasaan yang negatif terhadap diri sendiri. Sebenarnya, kalau kita memiliki perasaan negatif terhadap diri sendiri, dia boleh menjejaskan kesihatan mental kita kerana kita mula menjauhkan diri dengan situasi ataupun pekerjaan yang mencabar. Yang kedua, kita sangat sensitif dengan kritikan orang. Yang ketiga, kita bimbang dengan perkara-perkara rutin. Bimbang tentang masa hadapan, merasakan ada ancaman pada diri kita. Dan seterusnya, kita mula menjauhkan diri dengan situasi sosial. Tak nak berkawan dengan orang, menyendiri, tak nak jumpa orang. Dan kita tidak mempercayai diri sendiri. Percayalah, kita mampu meningkatkan keyakinan diri. Perubahan mungkin tidak akan berlaku secara mendadak, tetapi apabila kita bersedia, dia tetap akan berlaku. Yang adalah gantikan pemikiran-pemikiran negatif tersebut dengan kejayaan-kejayaan yang telah kita perolehi. Contohnya adalah dapat selesaikan kerja khusus perniagaan, dapat selesaikan homework, dapat bantu orang tua menyertai jalan raya, dapat bagi kucing makan. Okay, senaraikan kejayaan-kejayaan tersebut. Apabila kejayaan itu kita perolehi, kita dapat lihat, kita akan rasa bangga terhadap diri sendiri. Walaupun kejayaan itu kecil, tetapi bila kita dapat lakukan, ia akan mengubah persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Mengambil makanan yang berkhasiat dan seimbang. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Okey, dengan senaman, dia dapat mengeluarkan hormon endorfin dalam tubuh badan kita. Apabila hormon tersebut dapat dikeluarkan, dia dapat mengurangkan tekanan, dapat merangsang mood yang positif dan akan membuatkan kita rasa selesa dengan diri kita sendiri. Stres yang berterusan memberi ancaman dan kesan yang besar terhadap diri sendiri kerana kita sering berfikiran negatif terhadap diri sendiri.
kita akan mula menjauhkan diri dengan persekitaran. Kita kurang berkeyakinan untuk berhubung dengan orang lain. Kita cepat letih. Minat kita terhadap perkara-perkara yang kita suka pun mulai menurun. Oleh itu, apa yang boleh kita lakukan? Okey, kita bertenang sambil melakukan perkara-perkara yang mudah dan santai. Okey, contoh bertenang ni adalah seperti mandi, meditasi, menyanyi, menari, memasak, menjahit, bermain game atau apa-apa saja aktiviti yang boleh membuatkan kita relax. Setiap hari, luangkan masa untuk menetapkan matlamat jangka pendek. Caranya adalah pada sebelah malam ataupun sebelah petangnya, kita senaraikan tugasan yang kita hendak buat. Bermula dengan menyenaraikan 3 tugasan yang sukar dahulu, kemudian baru diikuti dengan tugasan-tugasan yang mudah. Kenapa ya kita kena mulakan dengan tugasan yang sukar? Sebab pada waktu awal pagi, bila kita menyelesaikan tugasan yang sukar dahulu, kita akan penuh bertenaga. Kita fresh, tumpuan kita dah fokus, kita dapat berikan 100% pada tugasan tersebut. Setelah kita dapat selesaikan tugasan yang sukar tersebut, secara tak langsung dia akan memberikan rasa bangga terhadap diri sendiri dan tugasan-tugasan lain pun kita dapat selesaikan dengan mudah. Apabila setelah selesai tugasan yang kita buat, kita semak tugasan-tugasan tersebut. Kita akan rasakan pencapaian pada diri kita. Ingat ya, kena bertolak ansur dengan perancangan. Sekiranya tidak tercapai, tidak mengapa. Kita boleh buatnya lagi pada hari esok atau hari kemudian. Menghulurkan bantuan kepada rakan-rakan, ahli keluarga atau rakan sekelas yang menghadapi masalah dengan cara kita boleh memberi nasihat ataupun pandangan berkenaan dengan isu yang mereka hadapi ataupun sekadar kita mendengar, kerana fitrah kita ini adalah suka untuk membantu. Bila kita mudah menghulurkan bantuan kepada orang lain, secara tidak langsung kita akan rasa luar biasa pada diri kita sendiri kerana kita telah memberi ruang kepada diri kita untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan.